Siapa bang? Saya Elman Sobonara, ketua inisiator generasi muda Partai Golkar. Oke, dengan adanya insiden yang tadi, ini sebenarnya apa yang dilihat dan kemudian apakah diskusi tetap bisa dilanjutkan karena ada insiden yang tadi di luar? Pertama-tama kami merasa sangat penyesalan sekali terhadap insiden yang terjadi hari ini. Ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar melakukan persekusi terhadap proses diskusi yang hari ini kita sedang membicarakan terkait dengan penyelamatan Partai Golkar. Saya kira kami sudah berbicara, sudah persuasif, tapi tidak bisa diredam dan akhirnya terjadi bentrok fisik dan beberapa teman-teman menjadi korban, diantaranya juga teman-teman media. Pada prinsipnya kami dari GMBG meminta maaf kepada teman-teman media yang menjadi korban dalam kejadian tadi, dan kami merasa prihatin dan merasa bahwa ini bagian dari pencekalan terhadap proses demokrasi di Partai Golkar. Ada sebagian anak-anak muda di Partai Golkar yang ingin ada sebuah perubahan untuk Golkar yang lebih baik menghadapi tahun pemilu, tetapi dibegal oleh pihak-pihak dengan cara-cara yang tidak tepat, anarkis, dan menimbulkan korban jiwa. Dari panitia penyelenggara, kami minta maaf kepada teman-teman media, dan kami tetap akan melakukan komunikasi dan bertanggung jawab bila mana ada teman-teman media yang mendapat korban fisik maupun material, kami akan siap untuk bertanggung jawab. Dan selanjutnya kami akan tetap melakukan komunikasi dan konsolidasi untuk agendanya tetap dilanjutkan. Nanti kami akan melakukan komunikasi lebih lanjut. Okay.